Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mata waqafa matlabun anta talibu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibu bi nafsika. Mata waqafa ora angel ai ta'assara dipun tafsiri ta'assara ora angel apa matlabun penuprih mimma talibid dunya kang tetep saking pira-pira penuprih dunya wal akhirati lan akhirat anta kang utai sira iku talibu wong kang murih ing matlab bi rabbika kelawan pangeran ira ay mulahidun tegese hale wong kang lirik fi hali talabihi ing dalem tingkah murih matlab Rabbaka ing pangeran ira hadirul qalbi tur hangkang hale hadir atine ma'ahu sartane rob muktamidan tur hale tetanggenan ali ngatasi rob fi taisiri dalikal matlabi dalam gampangake mengkono-mengkono pemuri wala tayassara lan ora dadi gampang apa matlabun pemuri anta kang utai sira iku talibu wong kang murih ing matlab binafsika kelawan awak ira dhewe biangkunta kelawan yen tono sira iku ghafilan wong kang leli anhu saking rob muktamidan tur iku wong kang tetanggenan ala ahwalika ing atase pira-pira tingkah ira wa kuwatika lan kekuatan ira paman mongko te wong isa apa iku angzala nganggonake sapa man hawa ijau ing propro hajati man billahi klan Allah wal tajalan ngungsi sopoman ilahi maring Allah wa tawakkalalan pasrah sopoman fi amri in dalam perkara ni man kulihyos kabane amri alai ngatasi Allah kafahu mongko nyukupi sopo Allah ing man kulla mu'natin ing saben-saben ongkos wa qarrabalan markake sapa Allah ali ngatasé man kulla ba'idin ing saben-saben perkara kang aduh wayassarolan gampangake sapa Allah lahu maring man kulla asirin ing saben-saben perkara kang angel wa manute wong isa iku sakana anteng sapa man ila ilmihi maring elmune man wa aklihilan akale man wa tamadalan tetanggenan sapa man ala khaulihi ing atase reka dayane man wa kuwati lan kekuatane man wa kalahu mongko masrake ing man sapa Allah taala ila nafsi maring awak dhewe ne man wa khaddalahu lan nginaake Allah ing man falam tanjah mongko ra hasil apa mutalab matalibu pira-pira penupri man walam tatayasalan ora gampang apa ma'arib pira-pira sejane man walamma ganalan ari kalane ono iku min asyrafil matalibi tetep saking luweh mulya-mulyane pira-pira pemurih wa akrabiha matalib luweh parek-pareke matalib lil qawati maring pira-pira perkara kang megotake wal ma'ati bilan pira-pira perkara kang rusak iku apa ahdul murid niku dadi isime kana sing dikerekno tumandange murid gawe tumandang ngalap ya rapopo hala suluki ing dalam tingkah suluki murid wa nihayati hilan pungkasane murid fi suluki toriki ing dalam ngambah dalan khususuhu mungkon rentok aki sokombah kia musanab ing isyraf asyraful matalib bil iktina iklawan nemen-nemen nibi iklawan asyraful matalib pokola dawuh masyarakat kia musanab min alamatin najhi iku tetep saking alamati beruntung bejo
binihayati dalam biro-biro pungkasane arruju utai bali ilallah fil bidayati dalam biro-biro kawitane bidayatul murid utai kaitane murid minal umumi saking umumi ikri ziyadati halin hali wusulihi krono nambahi tingkah wusule murid paman mongkotai wongi sopo iku sokhaka benderake sapa man bidaya tahu ing kawitane man dirujuk iklawan bali ilallah wa tawakkul lan tawakal alaihi ngatasnya Allah wal isti'anati lan nyuwun pitulung biklan Allah isti'anah ayu silahu ing yen to nekake sapa Allah ing man ilaihi maring Allah la ala amalihi ora ing ngatasé ngamale man alehi ing atase Allah la ala amalihi ora ing atase propro ngamaleman almu'mulati kang den panjingi ilat najaha mongko slamet sapa man fi nihayati ing dalam pungkasane man ai khasolati si hasil lau ketuwi man opal usul tumeka wa amana lan ngamanake nyelametake sapa Allah ing atase man minar rujuk saking bali minat toriki saking dalan wa manute wong iso apa iku lami sahih ora benderake sapa man zalika imkun mukunu bidayah bimaklan barang dakarna hukang nutur ingsun ing ma ing kota amangka kepegot sapa man waraja alan bali sapa man min khaitsu jaa saking sekirane teko sapa man qala ba'dul arifin manute wong iso apa iku dona nyono sapa man annahu man iku yasilu bakal temeka sapa man ilallah bi ghairillah maring Allah kelawan tanpa Allah kuti amangka dipegot sapa biman wa manute wong iso apa iku ista'anan jaluk tulung sapa man ala ibadatillah ing atase nyembah marang Allah binafsi kelan awak dhewe ne man ukila mengko dipasrahake sapa man ila nafsi maring awak dhewe ne man summa qala nuli dawuh Mbah Kiai Musonef man utai wong isopo iku asyrokot mencorong apa bidaya tuhu kawitane man bi an ammaro klan yentong rame ake sopo man au kotahu ing pro-pro waktu ne man bi an wa ito ati klan pro-pro warnane toat wal auroti lan pro-pro wirid wa sabaro lan netepi sopo man ala zalika ing atase an wa ito at au aurat kullal musabarati kelawan sak temene netepi asyrakat mongko mencorong apa nihayatu hubungkasane man bi ifadatil anwari klan lobere biro-biro nur wal ma'arif lan biro-biro ma'rifat aling atase man wa zawali kadurati nafsi lan ilangi biro-biro rekete nafsu al kha'ilati kang ngaling-alingi bainahu ing dalam antarane man wa baina maulahu lan ing dalam antarane bendarane man ala wajin ing atase dalan atama kang luwih sempurna wa aksuhu utais wali iman asyrakat bidayatuhu iku bi aksihi tetep kelawan swali iman asyrakat nihayatuhu faman mongko te sapa wong iku kanana sapa man ana iku qalilal ijtihadi kidik ijtihadi fi bidayati dalam kawitane man lam yahsul mongko ra hasil lau ketiman napa isyrakun padang binihayati dalam pungkasane man walau furidho lamun diumpamaake apa anahuman iku futiha dibuka apa aliman kana mongko napa fathu ana iku ala wajin ing atase dalan at'afa kang luwih apes min ghairi tribang sangka liyane wajin wayah tamilulan memper apa anal makna sak temene maknane iku man ute wong isapa iku asyrakat padang apa bidaya tu mencorong padang apa kawitane man dirujuk iklan bali ilallah taala wal iltija ilan ngungsi ilahi Allah asyrakat mongko padang apa nihayatu pungkasane man bi husulil wusuli iklan hasil wusul ilahi maring Allah watakunu apa hadihi irab ibarat apa hadi ibarat iku ibaratan ibarat ukhra kang weneh muafiqatan kang nocoki lima nama maring maknane barang qabla kang tetep sadurunge ibarat
wa ma utai barang kulunahu kang ucap sapa ingsun ing ma awalan ing dalam kawitane iku aula luih utama wa adharulan meroih pertelo ma utai barang ustudi akang dititipake apa ma fi ghaibi sarairi ing dalam samare pira-pira sir ay fil qulubi al ghaibati kang ghaib ay ghairil musyadati tisikan ora ketinggalan bil absori klan pira-pira peningal moto bayani minal ma'arifi nyatani pira-pira ma'rifat wal anwaril ilahiyati lan pira-pira nur kang bangsa pangeran zahara mengko pertela apa ma fi syahadati dzawahiri ing dalem nyatane pira-pira dhahir afid dzawahiri tegese ing dalem pira-pira dhahir asyhadati kang nyata ayil hadirati tegese kang hadir pama mengko te barang astaudaahu kang nitipake ing masop Allah taala fil qulub ing dalem pira-pira ati wasarair minal ma'arif nyatane pira-pira ma'rifat wal anwar lan pira-pira nur iku la budha mesti ayadharo maring yento pertela opo atarula betema al wajih ngatasi wajah wal jawari hilan biro-biro anggauto wahadi utai kiki alamat iku alamatun alamat yuk rofu kang dikawri biaklan alamat opo halul murid ditingkai murid asaliki kang ngambah dalan li anab dohiro krono sak temeni anggota dohir iku miratun dadi koco penggolo iku miratul batini dadi koco penggalani batin paesta dilumoko ngalap dalil bidalika alamat sapa man wong aroda kang arepake sapa man sohbatahu ing rerowangan murid wal istima'alan kumpul bihiklan murid lian tafi'a supaya bisa ngalap manfaat sapa man bihi kelawan murid lian tafi'a supaya bisa ngalap manfaat sapa man bihi kelawan murid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma tawakkafa matlabun anta talibuhu birabbihi wala tayassara matlabun anta talibuhu binafsika. Ma tawakkafa niku tawakkafa di tafsiri ta'assara sing maknane angel dados orang Arab angel tidak akan sulit untuk mendapatkan meraih apa yang dicari matlab atau cita-cita selagi engkau memintanya kepada Allah. Wala tayassara matlabun anta talibu binafsik, dan tidak mudah mendapatkan cita-cita, meraih cita-cita jika engkau mengandalkan dirimu sendiri. Anta dolibu binafsik, engkau cari cita-cita itu dengan upayamu sendiri, dengan dirimu sendiri, tidak dikembalikan kepada Allah. Ngeten niki nggih, niki pitutur kangge poro-poro tiang ingkang wusul, kepingin wusul datang Allah, kemakin semakin parek datang Gusti Allah. Jadi bagi kita orang-orang yang akan ingin mendekat kepada Allah niku akan sangat kesulitan kita mendapatkan sesuatu jika kita tidak menyerahkan kepada Allah. Jika kita usahakan sesuatu itu dengan kekuatan kita sendiri, dengan nafsu kita sendiri, sulit untuk dicapai. Tetapi jika kita minta apa yang kita cari itu memintanya kepada Allah, ya, nyuwune datang pangeran, ikhlas, tulus, dengan hati yang sangat rendah di hadapan Allah, insya Allah itu akan kita dapatkan. Baik itu persoalan dunia, duniawiyah maupun persoalan ukhrawiyah.
Di sini makalah tidak bicara orang-orang yang tidak menuju kepada Allah. Kalau orang-orang yang tidak menuju kepada Allah itu bisa juga dia tidak minta pada Allah, tapi nyambat datang yang lain, seperti nyambat datang kekayaannya, datang uangnya, nyambat datang pejabatnya, nyambat datang dukunnya, itu bisa juga terjadi. Tapi bagi orang yang ingin dekat pada Allah, apabila punya cita-cita, punya keinginan, lantas mintanya itu lantaran Allah, memintanya kepada Allah lantaran Allah, niku ndak akan sulit, insya Allah dikasih oleh Allah. Tetapi kalau itu diusahakan sendiri, meyakini kekuatannya, rekadayanya, meyakini kemampuannya, niku malah sulit untuk dicapai. Nah, niki. Dan terus bagi kita orang-orang yang kepengen selalu marek nang pangeran, ini menjadi sangat penting. Jangan sampai lupa pilih menawi awake dhewe niku kepengin napa-napa, aja lali Gusti Allah. Kita kedepankan Allahnya. Kita balut bisa juga, kita balut dengan ikhtiar-ikhtiar yang lain. Tapi pada hakikatnya kita hanya minta kepada Allah, minta pertolongan Allah. Kami tidak percaya dengan kekuatan kami sendiri, dengan rekadaya kami sendiri. Nah, ngaten niku. Ya, seperti ketika kita menghadapi kondisi seperti ini, jangan lupa kita mohon pada Allah agar diangkat wabah ini oleh Allah. Tetapi kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kepintaran kita, hanya ikhtiar kita pakai ini harus begitu sulit untuk bisa didapatkan. Maka dibalik itu semuanya harus ada keyakinan bahwa Allah hadir, Allah yang memudahkan, Allah yang menyulitkan, Allah yang menentukan segala-galanya. Niki untuk masalah apa saja jangan sampai lepas dari hati kita. Ngertos nggih sing kula maksud nggih. Jika kita usaha napa mawon, oke, memang secara syariah kita mesti harus ikhtiar. Tapi landasan kuat kita harus anta talibu bi rabbika. Kita harus mencari dengan lantaran Allah, tidak lantaran kekuatan dan lain sebagainya. Paman angzala hawa ijau billah wal taja ilaihi wa tawakkala fi amrihi kullihi alaih kafahu kulla mu'natin wa qarraba alaih kulla ba'idin wa yassarolahu kulla asirin. Barang siapa yang menempatkan hajatnya kepada Allah dan merapat kepada Allah dan tawakal di dalam semua persoalannya kepada Allah, maka biaya semua akan dicukupi oleh Allah, dan yang jauh akan didekatkan oleh Allah, yang sulit akan dimudahkan oleh Allah. Nah, sekali lagi, kalau kita sudah pasrah pada Allah, jangan lupa bahwa baik dan buruk itu menurut Allah, jangan menurut kita. Kita pasrah kepada Allah, Allah mengendaki seperti ini, bukan berarti itu tidak berhasil. Yang baik bagi kamu menurut Allah adalah yang seperti itu. Nah, ngaten. Kalau tidak, kalau mengikuti, kalau itu karena bukan Allah, karena itu setan misalnya, ya bisa juga kita diberi, tapi pemberian itu nanti akan menjadi malapetaka bagi kita, akan mencelakakan kita. Nggih. Lados. Kadang-kadang enten pertanyaannya enten. Ten ayat Al-Qur'an iku enten tu izuman tasya qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Bagi Allah semua kerajaan. Allah akan berikan kepada siapa yang dikehendaki. Kekuasaan itu akan dicabut dari siapa yang dikehendaki.
misale niki enten tiang calon sing siji niku nggih duit nawakal menang, kalian sing ora duwe duit ora nakal kalah. Niku napa nggih kerajaan kekuasaan niku peparingi Gusti Allah. Pripun? Saman jawab jupi. Saman jawab. Apa paringi Gusti Allah? Ana pilihan lurah sing siji wah duwite akeh. Wis sampe ngewat-ngewut rono rene. Sing siji ora duwe, sing siji pasrah maring pangeran, sing duwite akeh dadi. Apa iku ya Gusti Allah yang ngangkat? Nek sampean ditakoni ngono jawab piye? Istidraj saking Gusti Allah, dilulu dening Gusti Allah, dan jabatan yang diraih dengan cara seperti itu akan membuat dia susah, akan menjadi beban dia di dunia dan di akhirat. Kita tidak seperti itu. Bahkan niki enten napa menika dawai kanjeng Nabi datang ba'di ashabih wa waswaid ibn Ghaflah la tatlubil imarah fa innaka intolabtaha wakkalta wukilta atau wukilta ilaiha wa in atatka min gairi mas'alatin u inta alaiha. Jangan kamu mencari jabatan, nek kok cari jabatan iku ya Gusti Allah akan tidak akan menolong. Semua persoalan terserah kamu. Tetapi kalau jabatan itu diberikan kamu dan kamu terima, insya Allah Gusti Allah akan memberikan pertolongan. Jadi menurut ukuran Allah, kata berhasil itu tidak pasti ada di tangan nyoh iki rupane mboten. Jangan lupa seperti kemarin-kemarin, keberhasilan itu diwujudkan oleh Allah dengan bentuk yang lain. Yang penting keberhasilan itu adalah keselamatan kita dunia dan akhirat. Nenek sampean niki sampean ora iso nafsiri ngono, mangke sampean banyak bertanya, "Wah, aku wis pasrah karo Gusti Allah, malah ora hasil-hasil. Sing niyak-niyak malah hasil terus." Sampean iso ngoten nggih, iso ngoten. Tapi niki namanya anta hasil itu hasil juga dengan restu Allah, dengan ridho Allah, tidak hasil dengan kehendak setan mboten. Atas bagi kita orang yang mendekat kepada Allah, sekali lagi orang yang pengen dekat pada Allah, jika ada sesuatu yang kita cita-citakan, maka marilah minta kepada Allah, minta kepada Allah, insya Allah akan mudah itu kita dapatkan. Nah, dan jangan sekali-kali kita mengandalkan kekuatan kita, ilmu kita, harta kita, maka tetap sulit itu akan kita dapatkan sesuai dengan ridho Allah. Bun ngatas ngaten niki. Nggih, bun ngaten niki. Dados sekali lagi kula sampean yang dicita-cita arep rekayasa kaya apa, ojo leli dilandasi bahwa semua saya minta kepada Allah, semua ini saya mintakan kepada Allah, dan apa yang saya lakukan ini sebagai perantara ngaten mawon. Insyaallah mangke gampang jajal, mulai sesuk dicoba. Sing arep nyambut gawe, sing arep usaha dicoba, aja lali njaluk pitulung karo Gusti Allah. Man min alamatin nujhi fin nihayat arruju'u ilallah fil bidayat. Min alamatin nujhi fin nihayat arruju'u ilallah fil bidayat. Terus kembali kepada Allah di dalam permulaan itu adalah awal suluk kita. Awal kita suluk ngambah dalan itu permulaan. Jika kita mulai suluk ini kembalinya kepada Allah, itu nanti insya Allah itu sebagai pertanda bahwa nanti di akhirnya kita akan mendapatkan keberuntungan. Dari ini awalnya kita suluk, kita semuanya akan kepingin semakin dekat kepada Allah, semakin dekat pada Allah itu keinginan kita. Nah, awal-awal kita mendekat kepada Allah ini, mari kita kembalikan kepada Allah. Kita kembalikan total kepada Allah. Ya, dalam soal apa saja kita niati dengan ikhlas, dengan ridho,
mencari ridhonya Allah dengan sabar. Niku namanya ar-rujuk ilallah fil bidayah, di dalam permulaan, dengan melakukan amalan-amalan, menjauhi larangan-larangan Allah, itu arti rujuk kepada Allah. Insya Allah kalau awalnya seperti itu, nanti akhirnya kita akan mendapatkan keberuntungan, bisa wusul kepada Allah. Lene wis awal-awal wis diawali karo emosi, wis diawali karo napa menika jenengane pengin cita-cita ngene, pengin cita-cita ngono. Ora lillahi taala nggih akhire mboten tekan dhateng pangeran. Ora bakalan iso tekan dhateng pangeran. Dados awal perjalanan kita menuju kepada Allah itu harus kita kembalikan kepada Allah. Kita pasrahkan kepada Allah. Semuanya kepada Allah. Tidak ada rasa takabur, tidak ada rasa keinginan nopo-nopo, pasrah ning Gusti Allah. Niku mangke insyaallah sampean tek iso tekan dhewe karepe. Tapi kita kan mboten selama ini ya Allah. Urung-urungi aku gen iso cedak marang Gusti Allah, gen iso dadi wali, tak poso terus. Tak nyepi terus, pikirane niku wis pikiran ora krana Allah tapi pikiran tetek bengi. Nggih mboten saged an-nujhu fin nihaya. Ngertos jenengan niki kekeliruan kita selama ini. Kekeliruan kita selama ini di dalam kita riyadhah untuk bisa dekat pada Allah, karena awalnya itu permulaannya itu tidak kembali kepada Allah tapi kembali kepada keinginannya sendiri. Nah niku sing marai. Terus awal niku artinya al-bidayat, niku artinya kita awal-awal dalam rangka melangkah pertama lagi ditetah menuju kepada Allah. Niku nek tetahan awal niku wis pencen krana Allah kabeh, insyaallah makin burine awake bisa mendapatkan an-nujhu fin nihayat, keberuntungan di dalam akhirnya yaiku bener-bener badhe bisa wusul dateng Gusti Allah. Tapi ini awalnya wis amburadul, diniati sing warna-warna, pikirane pun boten karuan genai, pengen itu, ya enggak nyampe-nyampe, mandek di tengah, kita akan kembali lagi. Nah niku, terus niki dikan ngandake faman sokhaha bidayatu birruju ilallah wa tawakkuli alaih. Sapa wong sing wis benderake awal suluknya dengan kembali kepada Allah, tawakal pada Allah, mohon pertolongan Allah agar bisa sampai kepada Allah, bukan tawakal kepada amal-amalnya yang banyak penyakitnya, jangan tawakal pada zikirnya yang zikirnya di situ itu banyak hal, pikiran-pikiran yang tidak konsentrasi, ada keinginan-keinginan yang membuat cacat, ada sum'ah, ada riya yang membuat cacat. Jangan puasanya yang diandalkan, jangan baca Qur'annya yang diandalkan, tapi kita kembali kepada Allah, pasrahkan mohonnya pertolongan kepada Allah, tidak kepada yang lain. Najaha fi nihayati, insya Allah akan kita beruntung di dalam akhir cerita kita, artinya akan bisa wusul kepada Allah. Kalau kita tidak seperti itu, maka kita akan kembali ke jalan semula. Kok ora tekan-tekan puasa birang-birang tahun, entopo birang-birang tahun ora dadi wali-wali. Sebadul Arifin mengatakan man dhanna annahu yasilu ilallah bighairillah kuti'abi. Barang siapa punya dugaan akan bisa sampai kepada Allah tanpa melalui Allah, maka dia akan terputus jalannya. Wa min ista'ana ila ibadatillah binafsi wukila ila nafsi. Siapa orang minta pertolongan ketika beribadah dengan dirinya sendiri, ya Allah aku awan iki tak turu, tak ngombe vitamin, engko bengi gen iso traweh, sing dijagakno iki vitamine mbek turune, ora njaluk tulunge Gusti Allah, paling-paling bengi ora iso traweh tapi malah dijak lunga kancane malah jajan. Nah jadi seperti itu, tidak akan bisa nyampe kepada Allah kalau dia mengandalkan dirinya sendiri, dan kalau tidak dengan Allah jalan pasti akan terpotong, tidak akan bisa wusul datang Gusti Allah. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu.
Jadi barang siapa awal perjalannya sudah bersinar dengan tulus ikhlas, maka pada akhir perjalannya itu akan bersinar juga, artinya akan mendapatkan makrifat dari Allah Subhanahu wa taala. Awal perjalanan orang itu sudah bersinar. Bersinar niku atasipun pripun? Ya summa Allah. Isyraqul bidayah. Cahaya yang ada dalam permulaan itu ketika kita awal masuk fiha di dalam bidayah niku nggih billah. Permulaan kita melangkahkan kaki untuk bisa wusul pada Allah niku pun billah. Wa talabuha billah, mencari bidayah itu juga dengan Allah. Apa yang kita buat pegangan itu juga Allah, semuanya Allah. Niku naminipun asyraqat. Tidak disertai dengan nafsu-nafsu, keinginan-keinginan pribadi, keinginan-keinginan golongan, keinginan-keinginan supaya mendapatkan penghormatan dan iku hilang semuanya. Tulus ikhlas karena Allah. Insya Allah nanti di belakang nihayah kita atau perjalanan akhir kita juga akan bersinar, akan mendapatkan makrifat, akan mendapatkan nur-nur dan semua yang membuat hati ini gaduh, hati ini bingung niku akan hilang, semua yang mengotori hati akan hilang. Nah, ini sebagai koreksi kita, betul-betul koreksi. Nopo ngibat nggih. Berarti nanti jalan ini jabuh. Semua pekerjaan bisa untuk wasilah untuk bisa semua apapun yang kita lakukan bisa menjadi lantaran wusul pada Allah seperti yang saya katakan kemarin. Tapi dalam makalah ini niku persoalannya berbeda. Jadi sapa wong sing awal perjalanan niku bersinar. Bersinar niku artinya semua billah, lillah, alallah wa ilallah. Niku pun sederhana saja cuman itu. Jadi kita tidak pikir yang lain-lain, tidak ada motivasi yang lain, wis meneng wae krana Allah. Nek krana Allah iki dilokke wong ya atine ora lara, wong krana Allah dilokke wong masa lara. Nek krana Allah dialembong ya ora mongkok, wong krana Allah kok dialembong kok mongkok. Ya iki jadi krana menungso. Sak penunggalane itu diposisikan dulu hati kita di situ dengan tulus ikhlas kita menghadap pada Allah. Insyaallah kita nyampe. Selama ini kan ndak begitu. Puasa kita diruweti oleh hal-hal sing nek ora sing ketok njaba ya sing ning jero nek ati. Zikir kita diruweti dengan itu. Rasane bar zikir terus bar bengi wiridan, awan ono-ono mlopo sithikno perasaane ati wah kaya mbengi aku wiridanku hasil. Jadi perasaane kaya ngono, udahlah ndak usah pikir-pikir itu. Tulus ikhlas karena Allah. Jangan tergesa-gesa mencari keuntungan, mencari keberhasilan di awal. Nanti akhirnya akan gagal. Man ta'ajjala qabla awani uqiba bihirmani. Sapa wong sing kesusu durung mangsane kok wis kesusu, niku mangkin bakal dialing-alingi sangka tujuane. Nggih. Kepengen anak endang iso mlaku dikeki roti, jejeli roti matek anakmu. Man ta'ajjala qabla awani uqiba bikhirmani. Dados ini harus menjadi pegangan kita. Mari awal nih bidayah kita ini penting, kita jaga sedemikian rupa. Jangan tanyakan kok enggak hasil-hasil saya. Kadang-kadang karena kamu salah di dalam awalnya. Mastudi'a fi ghaibis sarair dhahara fi syahadatidz dzawahir. Apa yang dititipkan di dalam sir itu akan tampak di dalam lahir. Terus rahasia-rahasia Allah, sir-sir Allah, makrifat, cahaya yang dititipkan di dalam hati itu akan tercermin di permukaan. Di permukaan akan tampak. Karena memang az-zahir mir'atul batin. Zahir itu sebagai kacane batin. Zahire kaya ngono ya batine kaya ngono. Ini maka
kita itu refleks dengan dirinya sendiri, dengan sendiri tidak iso digawe-gawe. Upama iso digawe-gawe ora bertahan suwe. Ana wong atine olok. Woto atine olok ora tau sembayang. Wis gawene werna-werna. Wah. Diapik-apikno. Nganggo serban, nganggo picis diapik-apikno. Sedelok tok, sesuk mesti arek ketara deh. Reketatalan ndek ketara. Orang legewa picise mencleng wong ora tau picisan soal. Iso uga biasanya ora tau sarungan ora rongso jebul-jebul sarunge merojol. Bisa juga karena tidak biasa. Dan terus apa yang dititipkan di dalam sir kita ini pasti akan tampak. Ndak usah sampean bertanya-tanya panjang lebar tentang orang itu. Wayahe ana wong njaluk kok orang dekei padahal dia ini duit Allah medit. Wis najono ngaku wong lomo medit gue. Ana wong meneh muni nesunan apa ngene sithik nesunan. Ora lah kok kemas kowe iku dadi wong sing apian ngapuronan ora bakalan iso. Kelakuanmu zahir itu menampakkan apa yang ada di dalam hatimu. Niki murate apa yang dititipkan oleh Allah di dalam hati yang gaib ini, artinya yang tidak bisa dilihat oleh mata kepala berupa makrifat nur, ini pasti akan tampak di permukaan. Pasti karena nopo? Karena al-zahir mir'atul batin. Sama nisa niteni wong pinter. Bahkan sama nek teliti, firasah sampean cerdas. Oh, wong kuwi kaya ngono, wong kuwi kaya ngono. Niki iso sebab di sana sudah jelas ada titipan Allah di dalam hatinya. Wong ku makrifat tenan ora. Pun ngaten niku, niki wis ora iso diingkari kados ngaten niku. Wong niku dengan sendirinya diumpet-umpetno ora iso. Wong ahli makrifat mesti ketara prilakune. Orang yang hatinya itu cerah mesti ketara prilakune. Apa meneh kok sampean mau ngarani wong wedok seneng karo aku apa ora? Gampang banget ini. Gampang banget ini. Apa yang ada di permukaan itu merupakan cermin apa yang ada di dalam hati. Melano rasa diumpet-umpetno ketara-ketara. Nek sampean berhadapan dengan orang-orang yang ahli waskito, nek berhadapan dengan sesama seperti kita diumpet-umpet keiso. Tapi kepada orang yang punya firasah yang kuat, zaman enggak akan bisa ngumpet ke. Sebab mastu di afi ghaibis sarair dhuharu fi syahadati. Wali ndak ketara. Orang alim ndak ketara. Orang api ora atine ketara. Nggih, mudah-mudahan dari sedikit demi sedikit nggih kita terus melangkah, merangkak dengan terseok-seok kita bisa menuju usul datang Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, setidak-tidaknya usul kita nanti kalau kita sudah akan mati tidak apa-apa. Yang penting kita pernah usul pada Allah walaupun waktu sudah sangat sedikit, sudah sangat mepet, tapi tujuan kita bisa usul dan walaupun hanya sebentar. Nah, karena memang kita ini direcoki oleh keadaan, oleh lingkungan, tapi kita jangan, kan tidak boleh kaget toh kemarin oleh Mbak Kiai, tidak boleh kaget. Jangan merasa aneh, merasa heran terjadinya banyak kegaduhan, kekisruhan, kekeruhan selagi kalian masih ada di dalam dunia ini. Karena semuanya ini adalah memang sifat dunia ini. Nah, kemarin kan sudah seperti itu, maka ini diingat-ingat. Jadi kekisruan yang ada jangan sampai melupakan kita kepada Allah. Ya kudu di bulan baleni, zaman tekan niki ora mikir wingi nggih. Terus iki ngene, terus iki piye ngoten. Hasilnya mung hasil ilmu tok tapi ora hasil amal, ora hasil batin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.